Inilah 14 tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berhasil diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Tanah Karo. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan 10 gram lebih narkotika jenis sabu, sejumlah paket ganja kering, dan 42 batang pohon ganja. Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman mengatakan seluruh tersangka diamankan oleh petugas dalam satu pekan terakhir. Dari 11 laporan polisi yang kita lakukan penindakan ataupun penegakan hukum, kami telah mengamankan diantaranya 14 orang tersangka, yang mana adalah satu wanita. Kemudian adapun barang bukti narkotika yang kita dapatkan dari tersangka dan kemudian menjadi barang bukti, yaitu adalah sabu seberat 10,29 gram, kemudian ganja ada 1021,74 gram, kemudian ada 42 batang yang masih bertumbuh sebagai pohon ataupun kering yang sebagaimana kita lihat sekarang. Hingga kini petugas masih terus melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tersangka untuk mengungkap peran masing-masing pelaku.